Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Europe ya. Europe yang berjudul Final Countdown. Iya. Lagu ini sangat menginspiratif ya untuk pemain-pemain gitar. Untuk pemain-pemain gitar, kayaknya kalau nggak tahu lagu ini, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Lagunya itu sebenarnya menurut saya luar biasa lah ya, dengan beberapa lead yang luar biasa. Ya, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya itu, Final Countdown. Ya, saya akan pelan-pelan saja karena lagu ini kan sangat fenomenal ya di zamannya, sampai sekarang pun siapa sih yang nggak kenal lagu ini. Jadi saya akan sedikit berhati-hati untuk lick gitarnya dan melodi-melodi yang sangat familiar supaya tidak kena copyright ya. Ya, kita pemilu dulu seperti biasa, green sign. Ya, Green Sand itu sejenis bir sebenarnya, cuman dia nol alkohol ya. Ya, kita coba di lead ininya ya, di pertamanya, tapi kita pelan-pelan aja. Saya pikir itu suara violinnya ya, ternyata itu suara vokalisnya ya. Saya pikir itu tadinya suara keyboard, cuman mungkin ada sentuhan-sentuhan keyboard juga sih. Oke, kita coba, saya main dari senar 2 ya. Senar 2. Pertama dari senar 1, fret 9. Di situ. Naik senar 7, senar 1 fret 10 ya. Lanjut dari fret 10 senar 1, lanjut senar 2 nih ya. Begitu. Kita ulang ya. Thank you.
Oke. Di situ kita masuk ke chord. Turu turu turu. Na 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 na. Ke B. Ke F lagi. Nah, di sini. Gitu. Sedih. Saya coba yang terakhir ya. Ke G Chris. Oke, di situ kita langsung ke lead utama karena semuanya ya begitu-begitu aja sih sebenarnya. Untuk chord-nya balik lagi. Matinya di checklist ya. Nah, ini kita dekatkan dulu videonya biar lebih jelas ya. Ya, saya main dari kita coba part by part ya supaya lebih jelas ya. Nah, di sini nggak sebanyak ini, cuma dua kali ya. Sebenarnya ini gampang, cuman dia butuh speed ya untuk mainnya. Jadi kalian perlu latihan agak-agak lumayan sih sebenarnya. Dari senar 2 ya, fret 12. Hammer on ya. Ini fret 14 ya. Hammer on ke 10. Lanjut nih ya, ulang ya. Lanjut ya. Ini fret du senar 2, fret 14 ya. Ini fret 12 senar 1. Di hammer on di fret 15 senar 1 ya. Lanjut ya. Gitu. Saya ulang ya, pelan ya. Ini senar 2, fret 8.
habiskan aja. Senar 3 matinya di fret 9 ya. Kita ulang. Oke, di situ kita lanjut di part selanjutnya. Nah, itu gampang, kita main dari senar 2 fret 8. 3 kali. Oke, di situ. Senar 4 ya. Fret 7 dan 9. Lanjut ya. Senar 2 fret 10 di bending full ya. Naik ke senar 2. Senar 3 fret 9. Kayak gitu. Kita ulang ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Nah, yang kedua, yang selanjutnya dia sama. Lanjut, dia sama sama yang pertama tadi. Nah, yang ini yang beda. Senar 2 fret 10. Ini senar 2 dan senar 3, senar 3-nya di bending. Maju 1 oktav ya. Begitu, kita coba ulang dari awal ya, cara mainnya. Oke,
dududun tereteng dududun dududududududun. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.